section 3 Bandar Kinara, guru-guru bahasa dan rakan pelajar saya daripada kelas 3 Jati dan 3 keempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan berkat kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk menjalani bengkel teknik menjawab soalan PMR Bahasa Melayu. Semalam, kita telah selamat menjalani bengkel teknik menjawab soalan PMR bagi subjek matematik. Saya bagi pihak pelajar 3 Jati dan 3 Kompas ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Galib kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Sebelum saya meneruskan acara kita pada hari ini, ingin saya menceritakan serba sedikit tentang penceramah kita. Seperti mana yang kita ketahui, Encik Galib adalah merupakan seorang penulis buku yang terkenal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Beliau telah menulis banyak buku. Beliau juga telah memberi ceramah di Serata Malaysia. Kita sangat bertuah kerana dapat memperoleh ilmu daripada penceramah yang berpengalaman. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan penceramah kita untuk memberi ceramahnya. Saya ucapkan kepada pengacara majlis kita pada pagi ini, Rosara Syafia Sulaiman. Jadi pada hari ini cikgu sangat gembira dapat bersama-sama kamu untuk menjayakan satu ceramah. Sebenarnya bukan ceramah, satu bengkel tata bahasa. Kalau ada masa nanti cikgu akan buat bengkel penulisan. Jadi cikgu tak sangka hari ini sebenarnya ramai Ikatan 3 Jati dan Kompas. Pada hari ini cikgu nak tengok adakah kelas 3 Jati dan 3 Kompas ni sehebat kelas 3 Cengan. Cikgu nampak 3 Jati sekarang ni semakin hebat. Sudut nilam cikgu tengok yang terbaik. Maknanya semangat tu sudah ada. Jadi sebelum cikgu memulakan ceramah cikgu pada hari ini, cikgu nak buat satu ujian dulu. Cikgu nak tengok pencapaian kamu setakat mana. 2 kilometer, 10 kilometer, 50 kilometer, sebab kelas 3 Jengan kelas jauh depan. Jadi pada hari ini mungkin soalan ni kamu dah buat. Cikgu nak tengok sekali lagi. Jadi tolong edarkan yang ini cepat-cepat. Tolong edarkan